Apakah agama Nabi Muhammad saw apa agama Nabi Muhammad saw sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad saw sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al Quran dari Nabi Ibrahim as agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad saw menjalankan syariat Nabi Ibrahim as karena di Mekkah itu yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim as cuma bedanya mereka syirik, mereka musyrik mereka haji iya tapi sambil sembah berhala syirik gitu kan itu yang Nabi SAW luruskan sementara Nabi SAW berpegang pada kemurnian ajaran Ibrahim AS jadi tidak sembah berhala tapi Nabi SAW menjalankan apa yang ada dalam syariat Ibrahim AS karena dulu ada di situ termasuk Abu Bakar sendiri juga begitu tidak pernah sembah berhala ada beberapa orang Quraisy memang tidak pernah mengenal berhala mereka tidak pernah sembah mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim AS